dari sekian rangkaian rumus ini ada yang disebut, ini yang paling penting di sini nih ya, impedansi. Simbolnya Z. Besar Z itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dalam kurung XL minus XC dikuadratkan. Nah, ini rumus utama di dalam rangkaian RLC seri. Untuk SMA yang dipelajari hanya RLC seri. Untuk paralel dan lain-lainnya itu ada di tingkat universitas, tidak kita bahas. Dan ini tidak sampai kepada analisis, lebih kepada menerapkan rumus untuk persoalan sederhana aja. Implementasi Z. Wis? Rumus.